Tiga negara besar bagian dari NATO, yaitu Italia, Spanyol, dan Perancis, tengah menjadi sorotan karena tidak mengambil bagian dalam serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap kelompok Houthi di Yaman pada Jumat 12 Januari 2024. Tiga negara besar bagian dari NATO, yaitu Italia, Spanyol, dan Perancis, tengah menjadi sorotan karena tidak mengambil bagian dalam serangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap kelompok Houthi di Yaman pada Jumat 12 Januari 2024. Sikap tiga negara ini semakin menyoroti perpecahan di Blok Barat mengenai cara aliansi tersebut menangani kelompok Houthi. Sebagai bentuk solidaritas terhadap perlawanan Gaza atas agresi militer Israel, Angkatan Bersenjata Yaman dan kelompok Houthi diketahui menargetkan kapal-kapal sipil di Laut Merah selama berminggu-minggu. Dilaporkan pesawat tempur, kapal, dan kapal selam Amerika Serikat dan Inggris melancarkan lusinan serangan udara di seluruh Yaman semalam sebagai pembalasan atas serangan berulang-ulang Houthi di Laut Merah, salah satu rute pelayaran komersial tersibuk di dunia. Selain itu, Jerman, Denmark, Selandia Baru, dan Korea Selatan menandatangani pernyataan bersama dengan keenam negara lainnya untuk membela serangan semalam dan memperingatkan tindakan lebih lanjut untuk melindungi arus bebas perdagangan Laut Merah jika Houthi tidak mundur. Demikian informasi terkini Syedar Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.